棒。贝贝 ，Finn， 贝贝 ，Finn， 贝贝 ，Finn， 贝贝 ，Finn。Boom boom boom， 叽叽叽叽 boom， boom boom boom， 哦耶滴哦耶。Aku adalah pemburu terbaik Tyrannosaurus Rex dengan gigi yang besar dan kaki yang kuat. Tidak ada yang aman. Roar! Sang Raja Pemburu T-Rex. Buku Harian T-Rex Sang Pemburu. Roar! Hari ini aku makan apa ya? T-Rex, pemburu yang menakutkan sedang mencari mangsanya. Oh, dinosaurus itu lebih besar daripada aku. Tapi tetap saja, aku adalah T-Rex. Oh, kamu santapan yang enak. Apa? Kamu ingin memakanku? Aku adalah Apatosaurus. Badanku sangat besar dan aku bergerak dalam gerombolan. Kamu tidak bisa memburuku. Kupikir lagi, aku tidak mau terinjak oleh kaki-kaki yang sangat besar itu atau terkibas oleh ekor panjang itu. Jadi, aku akan pergi. Oh, aku akan berburu yang lain. Lihat dinosaurus berkepala kecil itu. Itu kelihatan seperti makanan yang sempurna. Kamu menakutiku. Aku lapar dan aku akan memakanmu. Oh ya? Kalau begitu silakan coba. Kepalaku! Aku adalah Ankylosaurus. Bagaimana rasanya terkibas oleh ekorku? Kamu mau lagi? Oh, itu sakit sekali. Tidak, terima kasih. Oh, kenapa susah sekali mendapatkan sesuatu untuk dimakan? Oh, aku sangat lapar. Aku akan memakan apa saja yang aku temui nanti. Oh, ada seekor dinosaurus. Kali ini aku akan mengintainya. Yang ini tidak mungkin terlalu pintar. Dia bahkan belum menyadari kalau aku di sini. Aduh, gigiku, mereka semua patah. Kamu pikir aku bisa gampang kamu makan? Punggungku sekeras baja. Aku adalah Edmontonia. Siapa sangka punggung dinosaurus bisa sangat keras? Oh, gigiku. Oh, apa yang terjadi hari ini? Kenapa tidak ada yang berhasil? Aku kelaparan. Sekarang, coba lihat dinosaurus kecil yang imut ini. Nyam-nyam, kamu kelihatan lezat. Oh, tidak! Itu Tyrannosaurus! Lari! Aku harus sembunyi di lubang di sana! Aku aman! Hei, kamu! Keluarlah dari sana, penakut kecil! Kalau aku keluar, kamu akan memakanku! Jadi kenapa aku harus keluar? Dinosaurus kecil seperti aku tidak bisa melawanmu! Karena itu kami melarikan diri! Baiklah, aku akan menunggu sampai kamu keluar! Aku akan memakanmu sebelum malam! Oh, apakah aku benar seekor pemburu? T-Rex yang malang. Berapa lama kamu akan menunggu?
dinosaurus, Tyrannosaurus Rex, herbivora besar, Apatosaurus, ekor runcing, Ankylosaurus, badan berlapis baja, Edmontonia, kecil dan cepat, Hypsilophodon. Boom boom boom, jiggy jiggy boom, boom boom boom, Mario Dino, yeah! Oh halo Nyonya Dino, kaki dua. Kaki dua? Apakah kamu ibuku? Ibuku. Ibu? Lenganmu pendek seperti aku. Apakah kamu ibuku? Ibuku. Ibu, apakah kamu ibuku? Oh, di sini gelap sekali. Seekor bayi dinosaurus baru saja menetas dari telurnya. Kenapa ini tidak bisa lepas? Ibu. Ibu. Di mana ibuku? Dengan bagian cangkang di kepalanya, dinosaurus kecil pergi ke hutan untuk menemukan ibunya. Aku belum pernah melihat ibuku sebelumnya. Tapi kurasa lengannya pasti pendek sepertiku. Dan dia berjalan dengan dua kaki juga. Oh sayang, aku minta maaf. Oh, tidak apa-apa. Apakah kamu juga berjalan dengan dua kaki? Ya, kadang aku berjalan dengan empat kaki. Tapi aku lebih sering jalan dengan dua kaki. Oh, benarkah? Aku berjalan dengan dua kaki seperti ini. Oh, dan kaki depanmu lebih pendek seperti lenganku. Apakah kamu ibuku? Oh, bukan. Aku Iguanodon. Dinosaurus jenis apakah kamu? Mari kita lihat wajahmu. Iguanodon langsung tahu jenis dinosaurus si kecil itu. Bahkan sebagai bayi dia menakutkan. Pergilah. Tunggu. Tolong beritahu apakah aku dulu. Aduh. Jadi aku terlihat menakutkan. Kalau gitu aku rasa ibuku juga terlihat menakutkan. Mungkin aku harus pergi ke atas sana untuk mencari ibuku. Batunya bergerak. Oh, halo. Aku Stegosaurus. Bisakah kamu turun dari punggungku? Maaf. Pegangan pada piringan di pundaku dan turun dengan hati-hati. Terima kasih. Kamu sangat baik. Aku mungkin terlihat menakutkan, tapi sebenarnya aku dinosaurus yang baik. Kamu terlihat menakutkan? Aku pernah dibilang terlihat menakutkan juga. Kalau begitu, apa mungkin kamu adalah ibuku? Dan aku bisa dapat piring seperti itu di pundaku saat aku dewasa. Tidak. Bayi-bayiku punya piringan ini dari lahir. Oh. Aku rasa aku harus tetap mencari ibuku kalau begitu. Aku harap kamu menemukannya. Bayi ini terlihat tidak asing. Di mana aku pernah melihat wajah itu sebelumnya? Oh! Hei si kecil. Wow, kamu tinggi sekali. Iya, leherku juga sangat panjang. Kalau begitu, bisa kamu melihat ibuku? Ibumu? Oh, kamu. Cepat lari. Selamatkan kami. Sepertinya ibumu sedang mencarimu. Karena itu semuanya berlari-lari. Oh iya, tapi siapakah ibuku? Ibumu adalah Tyrannosaurus Rex yang hebat dan menakutkan. Tyrannosaurus Rex?
Iya, itu adalah ibumu. Itu dia. Ibu? Akhirnya, bayi T-Rex menemukan ibunya. Gigi yang tajam, kaki yang kuat, dan lengan yang pendek. Bagaimana menurutmu? Apakah mereka mirip? Raja Dinosaurus, Tyrannosaurus Rex, Dinosaurus pemakan tanaman, Iguanodon, Dinosaurus berpiring, Stegosaurus, Dinosaurus besar, Diplodocus. Boom boom boom, jiki jiki boom, boom boom boom, ya Dino, yeah. Aku adalah Gallimimus, dinosaurus tercepat. Hip hop kaki panjang, Gallimimus. Aku adalah ahli berlari. Dinosaurus super cepat, Gallimimus. Balapan dinosaurus yang hebat. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari balapan dinosaurus. Aku Pteranodon, dan akulah pembawa acara kalian hari ini. Kalau kalian lihat di garis mulai, ada pemenang tahun lalu, Gallimimus. Dan di sisi lain adalah Ankylosaurus dan Brachiosaurus. Hei Ankylosaurus, kamu datang ke balapan juga. Pasti susah sekali untuk datang ke sini dengan kaki-kaki kecil itu. Kamu lamban. Apa? Lamban? Kalau aku menang, kamu harus berhenti mengejekku. Kamu pikir kamu akan mengalahkanku? Kalau aku berlari, tidak ada satupun dari kalian bisa menandingiku dengan kaki panjangku ini. Aku dinosaurus tercepat, Gallimimus. Aduh! Au! Wow! Badanmu besar sekali! Kamu pasti sangat berat. Apa kamu bisa berlari? Aku tidak perlu berlari karena aku punya langkah yang panjang. Oh, aku hanya jalan sedikit dan aku lapar lagi. Oh, nyom nyom. Kenapa aku selalu lapar? Baiklah, semuanya harap diam. Sekarang bersedia. Siap? Mulai! Oh, Gallimimus dan Brachiosaurus sepertinya seri. Yang ini lebih cepat dari yang kukira. Bau apa itu? Baunya seperti buah kesukaanku. Aku akan makan sebentar, lalu lari lagi. Oh, Brachiosaurus sedang berhenti untuk makan beberapa buah di tengah balapan. Haha, terima kasih telah keluar. Aku bahkan tidak dapat melihat Ankylosaurus. Kurasa aku sudah pasti menang sekarang. Oh, panas sekali. Mungkin aku harus beristirahat juga. Sebenarnya aku sangat lelah. Gallimimus, kok kamu bisa tidur siang di tengah-tengah balapan? Kurasa aku tidak bisa menghentikanmu. Aku akan pergi mencari Ankylosaurus dan melaporkan kembali kepadamu. Ankylosaurus! Sudah, kamu sebaiknya menyerah saja. Menyerah? Aku tidak akan menyerah. Kaki-kakiku yang kuat tidak perlu istirahat. Aku tidak tahu apa itu artinya menyerah. Wow, semangat yang berkobar-kobar ya. Sekarang mari kita lihat lagi Brachiosaurus. Oh tidak, Brachiosaurus telah memakan semua buah dari pohon itu. Berhenti makan, ini waktunya kembali ke balapan.
Oh, lihat sebelah sana. Aku dapat melihat Ankylosaurus lagi. Aku tidak pernah menyerah. Ankylosaurus, kamu melakukannya dengan baik. Bertahanlah, Ankylo, Ankylo, Ankylosaurus. Tidak lama lagi kita akan punya juara baru. Yeay, aku di urutan pertama. Aku menang. Pemenang balapan dinosaurus tahun ini adalah Ankylosaurus. Apa? Bagaimana mungkin? Kalimimus, sekarang kamu tidak bisa mengejekku lagi. Aku kalah tahun ini. Kamu benar-benar hebat. Dengan senang hati, aku umumkan pemenang balapan tahun ini, Ankylosaurus. Oh, apakah Brachiosaurus sedang berjalan ke sini? Atau apa dia masih... Sangat lezat. Dinosaurus mirip burung, Kalimimus. Badan berlapis baja, Ankylosaurus. Pelahap leher panjang, Brachiosaurus. Pterosaurus berparu panjang, Pteranodon. Boom boom boom, jiki jiki boom, boom boom boom, ya dino yeah. Waktunya bayi dino makan, makanan enak akan datang. Dedaunan hijau segar dan renyah. Buah-buahan atau serangga. Daun enak, buah enak, serangga enak. Tidak, tidak, aku lapar. Memberi makan bayi dinosaurus. Hujan turun di hutan dinosaurus selama berhari-hari. Hei anak-anak, keluarlah. Akhirnya matahari sudah keluar. Hutan kita berantakan sekali. Kapan kita bisa membersihkan ini semua? Apa yang sedang terjadi? Astaga, ini bayi dinosaurus. Itu seekor bayi dinosaurus. Ya ampun, dia imut sekali. Wah, imut sekali. Sepertinya kakinya terluka. Oh, kasihan. Wah, aku lapar. Kamu lapar? Oh, tidak. Kalau begitu, kami akan membawakanmu makanan. Kita? Ya, aku rasa kita bisa. Dia terlihat menakutkan loh. Hei si kecil, kami bawa beberapa buah. Kamu akan menyukai ini. Kenapa kamu tidak makan? Silakan, coba dimakan. Aku bekerja keras untuk mendapatkan ini semua. Dia tidak tahu aku susah-susah mendapatkan ini semua. Baiklah, bagaimana dengan serangga-serangga yang aku bawa? Mereka sangat menyehatkan dan rasanya enak. Mereka sangat lezat. Ayo coba mereka. Makan mereka seperti ini. Nyam, 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 nyam. Aku membawakanmu beberapa makanan. Ini, coba dedaunan segar ini. Bagaimana menurutmu? Bukankah mereka terlihat enak? Kenapa kamu tidak mau makan? Dia tidak mau makan buah atau juga serangga yang kita bawa. Kamu harus memberikan karnivora daging. Hah? Si tua yang bijak Trodon. Dengan sepasang tanduk, gigi runcing, cakar tajam, dan ekor yang kuat, dinosaurus ini adalah... Apa? Seekor Allosaurus? Benar sekali.
Bayi itu adalah Allosaurus karnivora. Kalau kalian tidak percaya, biar kutunjukkan pada kalian. Ini. Oh, bayi itu benar-benar memakannya. Kalau dia benar seekor Allosaurus, kita sebaiknya segera menyingkirkannya. Dia masih bayi, jadi tidak berbahaya. Itu benar. Lagi pula, kakinya terluka. Kita tidak bisa memperlakukan dia seperti itu. Tapi, bagaimana kalau ibunya datang mencari dia? Bagaimana kalau begini saja? Ini adalah hutan Allosaurus. Di sini dingin dan menyeramkan. Tinggalkan saja dia di sini. Ayo pergi. Hei anak kecil, kalau kamu tunggu di sini, ibumu akan datang dan menemukanmu. Dan kalau kamu sudah dewasa, jangan lupakan kami. Aku Ornithomimus. Ayo, cepat kita keluar dari sini. Selamat tinggal. Dinosaurus-dinosaurus yang baik itu membawa teman kecil mereka Allosaurus kembali ke hutannya. Teman kecil tetap sehat dan tumbuh jadi kuat. Berbentuk seperti unta, Ornithomimus. Keras kepala, Stegosaurus. Dengan bulu di kepalanya, Parasaurolophus. Berotak besar, Troodon. Pemburu yang berani, Allosaurus. Bebe ting. Bebe ting. Bebe ting. Boom boom boom. Chiki chiki boom. Boom boom boom. Dunia dino. Yeah. Kenapa aku terlihat jelek? Aku mempunyai 3 tanduk di wajahku. Semua teman-temanku mengejekku. Aku berharap tanduk-tanduk ini akan menghilang. Tanduk-tanduk keren Triceratops. Hei semuanya, yuk keluar dan bermain. Keluar dan bermain. Si Tikasaurus berhenti menirukan aku. Berhenti menirukan aku. Peniru. Peniru. Ini adalah si Tikasaurus sang pelawak. Juga dikenal sebagai kadal kakak tua. Karena paruhnya yang seperti burung kakak tua. Hai semuanya. Hai Maya Saura. Mau main apa kamu hari ini? Bagaimana kalau main tebak dinosaurus? Aku akan kasih ciri-cirinya dan kalian coba tebak dinosaurusnya. Oke. Aku sangat mahir dalam permainan itu. Pasti sulit untuk mengalahkanku. Kita lihat saja. Ayo mulai. Dahi yang kuat untuk juara menyeruduk. Pachycephalosaurus. Dia cepat dan terlihat seperti burung. Mimus, Mimus, geli Mimus. Wow, kamu hebat. Tapi yang selanjutnya tidak akan mudah. Dinosaurus jelek ini mempunyai 3 tanduk di wajahnya. Tiga tanduk di wajahnya? Aha, itu adalah Triceratops bertanduk 3. Itu lucu sekali ya. Oh tidak, Triceratops mendengar semuanya. Kenapa aku sangat jelek? Kenapa aku mempunyai tanduk bodoh yang tidak berguna ini? Sayang, ada apa? Tidak ada yang menyukaiku karena tandukku. Kenapa aku mempunyai tanduk-tanduk ini? Tanduk-tanduk ini melindungi kita. Bahkan karnivora yang besar takut oleh tanduk-tanduk ini. Benar sekali. Nanti teman-temanmu akan menghargai kebaikan hatimu. Apa kamu yakin? Tentu saja. Triceratops mengumpulkan keberaniannya dan kembali ke tempat temannya berada. Dan saat itu... Itu Velociraptor! Lari!
Kamu boleh mencoba, tapi kamu tidak akan bisa kabur. Kami akan menangkapmu dengan ketajaman tajam cakar kita. Oh tidak! Hei, jangan ganggu teman-temanku. Dari mana kamu datang? Kamu tidak bisa lolos dari ini. Aduh, Triceratops! Kita batalkan perburuan hari ini. Wow, Triceratops yang pemberani maju melawan Velociraptors. Jangan pernah datang kembali lagi, atau kalian akan menyesal. Benar sekali, kalian akan menyesal. Aku tidak pernah tahu kalau tanduk-tandukmu sangat keren. Sebenarnya aku sudah tahu tanduk yang keren. Bukannya kamu bilang tanduknya jelek. Kamu juga bilang begitu. Aku tidak pernah. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Dan maaf ya sudah mengejekmu. Bisakah kita semua berteman? Tentu saja, aku suka itu. Aku senang membantu kalian dengan tanduk-tanduk ini. Dan begitulah, semua dinosaurus kecil menjadi teman baru. Three-horned Triceratops. Small and fast, Hypsilophodon. Parrot-like, Psittacosaurus. Duckbill, Myasora. Tricky Thief, Velociraptor. Boom, boom, boom! Tiki, tiki, boom! Boom, boom, boom! Booyah, Dino, yeah! Ku melesat di udara. Ke kiri, ke sini, ke kanan, ke sana. Si penguasa di udara. Aku, Pteranodon. Pteranodon, sang pembual. Hai, aku Pteranodon dan aku berburu ikan. Aku terbang melintasi langit untuk mencari mangsa. Aku membentang sayapku seperti ini, lalu menyelam ke dalam lautan untuk menangkap ikan. Hei Tera, kapan kamu akan berhenti bicara dan mulai berburu? Ingat, inti dari berburu adalah bergerak, kamu bukan mulai berbicara. Menyebalkan lagi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai ketemu. Pteranodon melebarkan sayap-sayapnya dan terbang ke atas langit. Whoosh. Tidak ada yang dapat mengalahkanku saat terbang. Tera, kamu baik-baik saja? Aduh. Hati-hati, sayap-sayap kita sangat tipis. Kalau mereka sobek, kita tidak bisa terbang lagi. Ya, iya, aku tahu. Dia cerewet sekali. Aha! Aku menemukan mangsaku. Berhasil! Oh, dan dapat lagi. Pteranodon menangkap banyak ikan. Tetapi ada pemburu lain di sekitar pantai. Dengan cakar yang besar dan bengkok, aku adalah Baryonyx. Roar! Aku menangkap mangsaku dengan cakar-cakar bengkokku. Akulah raja dari semua pemburu. Oh, cakarku! Pteranodon memuat beberapa ikan ke dalam mulutnya dan pergi duduk di pohon terdekat. Oh, perburuan Tera sukses hari ini. Tapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Oh, aku sangat lapar. Aku tidak sabar. Hah? Suara apa itu? Apakah Tera mau untuk berbagi satu saja denganku? Aha! Hei, Tera! Oh, hai Baryonyx.
Bagaimana kamu bisa berburu dengan baik? Tanpa gigi yang tajam atau cakar? Karena aku punya paruh yang panjang ini. Tunggu sebentar. Jadi semua orang bilang kamu punya cerita-cerita yang hebat. Aku juga ingin mendengarnya. Hah? Kamu dengar itu? Baiklah, aku bisa menceritakanmu satu kisah. Apakah kamu pernah melihat dua Tyrannosaurus berkelahi? Aku pernah. Ketika mereka membuka mulutnya, mereka sangat besar. Itu sangat lucu. Hei, Tera, mulutmu juga besar. Ya, menurutku benar. Mari kita lihat seberapa lebar kamu bisa membukanya. Wow, itu besar. Bisakah kamu buka lebih besar lagi? Ya. Apakah ini lebih besar daripada mulut T-Rex? Tera, terima kasih untuk makanannya. Mereka lezat. Kamu adalah pendongeng yang hebat. Baryonyx! Itu adalah ikan-ikanku! Kasihan Pteranodon, masih sangat lapar tapi tak ada ikan. Paruh panjang, Pteranodon! Cakar bengkok, Baryonyx! Boom, boom, boom! Ciki-ciki, boom! Boom, boom, boom! Ya, Dio! Sang Raja Sundul Pachycephalosaurus menyundulkan dahi dan tengkorak yang tebal. Ini dia Pachy, Sang Raja Sundul, akulah raja. Sang ahli menyundul, Pachycephalosaurus. Sang Raja Sundul, Pachycephalosaurus. Dia berlatih keras. Dengan tengkorak yang keras dan dahi yang kuat, lihatlah kekuatan superku, Sundul! Iya! Wow, melihat biji pinus berjatuhan selalu sangat indah. Pachy, kamu semakin hebat dalam menyundul. Benarkah? Iya. Aku tahu kamu menyukai hujan biji pinus, jadi... Wow, kamu hebat sekali. Wah? Hai, aku Paku. Aku baru saja pindah ke sini setelah melarikan diri dari erupsi gunung berapi. Oh, senang bertemu denganmu. Aku Pake. Dan dia adalah ahli menyundul, Pachy. Dia memang terlihat sangat ahli. Itu bukan apa-apa. Bolehkah aku mencoba? Tentu, silahkan. Ini adalah tempat terbaik untuk berlatih menyundul. Sepertinya tengkorak dia lebih tebal daripada aku. Sundulan ultra hebat Paku. Ini aku datang. Apa? Apa itu tadi? Wow, Paku. Kamu hebat. Kamu lebih kuat dari Pachy. Aku ingin buat kalian terkesan. Jadi aku pakai semua kekuatanku. Aku yakin Pachy belum menunjukkan semuanya. Benar kan? Iya, itu benar. Sebenarnya aku sudah melakukan sebisa aku. Hei Pachy, coba tunjukkan kita seluruh kekuatanmu kali ini. Hah? Oh, iya, tentu. Kalau aku tidak lebih baik daripada Paku, maka Pachy akan sangat kecewa. Apa? Cuma ini yang kamu punya? Pachy, aku sangat kecewa. Paku, bagaimana kalau kamu dan aku mengadakan pertandingan kecil? Ya, tidak perlu sampai sejauh itu.
Kenapa? Kamu takut kalah? Kamu lebih penakut dari yang aku kira. Apa kamu baru saja memanggilku penakut? Baik, mari kita lakukan. Tapi jangan bilang aku tidak memperingatimu. Dan begitulah pertarungan dimulai. Iya! Kalau kamu mau berhenti, tinggal bilang saja. Apa yang kamu bicarakan? Ayolah! Hei kalian, hentikan! Tidak bisa! Kita akan melihat siapa yang terkuat! Berhati-hatilah! Itu berbahaya! Paki! Oh, Paku! Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Apakah kamu baru saja menyelamatkanku? Tentu saja. Itulah gunanya teman. Paku. Hei, kalian. Bisakah kita berteman? Tapi kita sudah berteman. Bukankah begitu, Paki? Iya. Paku, terima kasih sudah menyelamatkanku. Mari berlatih menyundulkan kepala kita setiap hari bersama. Kedengarannya bagus. Dan dengan demikian, ketiga Pachycephalosaurus kecil menjadi teman baik. Sang ahli menyundul Pachycephalosaurus. Boom, boom, boom. Ciki, ciki, boom. Boom, boom. Kami Mama Maya Saura Maya selalu menjaga bayi kami. Tak pernah meninggalkan mereka sendiri. Keselamatan adalah prioritas kami. Kamilah Mama terbaik. Cinta Mama Maya Saura. Sore hari ini hangat dan cerah. Dan Mama Maya Saura sedang berkumpul merawat anak mereka. Oh, aku pasti tertidur ya. Oh. Kelihatannya kamu tidak tidur semalam, Mama Maya. Kamu benar. Aku sibuk menjaga telurku. Mama, aku lapar. Aku yakin kamu lapar. Apakah kamu sudah makan semua daun yang aku petik kemarin? Mama, bolehkah aku keluar mencari makanan? Tidak. Apakah kamu tahu betapa bahayanya hutan dinosaurus itu? Iya, benar. Sangat berbahaya untuk bayi dinosaurus pergi sendirian. Iya. Jadi, jangan pergi ke dalam hutan sendirian. Mama Maya, aku akan jaga anak-anak. Silakan pergi ke hutan. Baiklah, terima kasih. Maya kecil, jaga telurnya sampai aku kembali, oke? Oke, Mama. Hei, bayimu Mayu, lari ke dalam hutan. Apa? Oh, tidak. Itu berbahaya. Aku harus kejar dan menangkap Mayu. Maya kecil, kamu tetap di sini sebentar, oke? Oke, jangan khawatirkan aku. Ah, aku sangat bosan. Kapan kamu menetas? Oh, lucunya. Ayo, cepat dan keluar dari cangkangmu. Hah? Oh, tidak. Kalau aku kehilangan telurnya, aku akan ada dalam masalah. Aku harus cepat menemukannya. Maya mengumpulkan keberaniannya dan masuk ke dalam hutan. Aku tidak apa. Aku tidak takut sama sekali. Aduh! Oh! Mama? Maya, apa kamu tidak apa-apa? Dan bagaimana dengan telurnya? Hah? Apa? Seseorang mencuri telurnya? Iya. Oh tidak, Maya baru saja berbohong kepada ibunya. Oh sayang, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada jambul di kepalanya?
Apakah dia punya moncong pendek dengan kaki bengkok? Aku... Itu pasti Oviraptor, si pencuri telur. Maya kecil, jangan bergerak. Aku akan mendapatkan telurnya kembali. Kamu tidak bisa, itu berbahaya. Aku harus pergi mendapatkan telur itu sebelum sesuatu terjadi. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Telurku. Telurmu? Ada di sini. Ini punyamu, bukan begitu? Oh, iya ini. Di mana kamu menemukannya? Aku pergi mencari Mayu. Lalu tiba-tiba telurmu datang menggelinding. Aku tahu itu pasti punyamu. Maya bilang Oviraptor membawa telurnya ke hutan. Apa? Oviraptor? Sebenarnya telurnya menggelinding jauh. Aku minta maaf. Oh ya, yang paling penting adalah tidak ada yang terluka. Maya, jangan pergi ke dalam hutan lagi sendirian ya. Dan jangan berbohong. Aku minta maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu adalah hal yang terpenting di dunia ini bagiku. Oke? Aku sangat mencintaimu. Benar-benar keluarga Maya Saura yang manis. Bukankah mereka kelihatan bahagia? Ibu dinosaurus yang baik, Maya Saura. Di YouTube.